red card issued. The man who won gold back in 2018. Pelari pecut Paralimpik sensasi negara, Ridzuan Puzi terpaksa berputih mata apabila gagal mempertahankan pingat emas dimenanginya 4 tahun lalu di dalam acara pecut 100 meter kategori T36 lelaki Sukan Asia Paralimpik Guangzhou, China. Impian untuk melihat kontinjen Paralimpik Malaysia kali ini untuk menambah satu lagi pingat emas terkubur. Hal ini disebabkan larian Ridzuan Puzi pada aksi final acara tersebut dibatalkan oleh juri kerana telah dikesan melakukan false start sebelum tembakan dimulakan. Pada aksi final tersebut, Ridzuan Puzi yang juga pemegang rekod kejohanan dengan masa 11.87 saat, jelas dilihat orang pertama yang melakukan false start mengakibatkan beliau akan dibatalkan penyertaan serta-merta, seperti yang ditetapkan oleh peraturan IAAF, International Amateur Athlete Federation. Sedar akan perkara itu, dapat dilihat kekecewaan yang terpancar pada wajah atlet berusia 36 tahun tersebut dan Ridzuan Puzi terpaksa meninggalkan balapan dalam keadaan menitiskan air mata. Menurut jurulatih Ridzuan Puzi, Hamberi Mahat, keinginan tinggi anak didiknya itu untuk mengulangi pencapaian memenangi emas pada temasya yang lalu merupakan antara faktor utama Ridzuan Puzi melakukan kesilapan sedemikian. Namun biarpun begitu, Ridzuan atau lebih selesa dipanggil Dekuan, sudah melakukan sebaik mungkin, hanya rezeki tidak memihak kepadanya pada temasya kali ini. Hiding. Subscribe with notifications on.